Ngambilnya susah, guys. Siapa tembak dari sana? Ini motorku di sana tadi. Di pohon yang ini. Jatuhnya di sini, guys. Waduh, cara ngambilnya gimana nih, guys? Bulu-bulunya. Itu burungnya tuh. Gimana cara ambilnya ini, guys? Nggak bisa turun aku. Kalau aku turun naiknya nggak bisa nanti. Aduh. Ya, tunggu Rizan dulu sebentar baru kita ambil ya, guys. Oke, teman-teman, sambil menunggu buruan saya mau jelaskan sedikit. Untuk unit saya ini kemarin masih banyak teman yang tanya itu chambernya merek apa, beli di mana. Ini chambernya chamber mix one gen 3, cuma versi Omen. Spek di dalam sama, cuma beda casing luar. Untuk teman-teman yang mau beli chamber seperti ini, kemarin saya beli chamber ini di Tokopedia, nama lapaknya Red 9. Coba di browsing apakah masih ada atau tidak, karena kemarin saya beli di situ ada chamber yang biru, gold, banyak warna ya, guys. Saya beli chamber ini COD, jadi dari harga 4,5 itu dibagi 2 ya, guys, pesan chamber ini COD. Ya, mungkin teman-teman yang ingin beli chamber seperti ini silahkan cari di Tokopedia. Untuk spesifikasi yang lain, saya masih menggunakan regulator penbal di spring standar, tabung komposit, tabung Inocom Korea. Mounting saya menggunakan mounting one piece sama magazine. Mungkin teman-teman bisa lihat magazine saya bentuknya kotak ya. Magazine kotak hanya isi 5. Dan untuk ini serombong saya serombongnya homemade ya, buatan sendiri, buatan tangan saya sendiri. Untuk peredam saya menggunakan peredam Hogan Trident. Semuanya saya beli online, saya beli satu-satu. Jadi saya rakit sendiri. Untuk part-partnya itu ukuran apa semua saya sharing sendiri, saya share sendiri. Jadi seperti ini hasilnya. Untuk laras saya beli di Hands Hunter ya. Saya beli laras di Hands Hunter. Laras oktagon alur 12, panjangnya 50 cm. OD 13 yang masuk di sini, untuk larasnya OD 16. Popor saya menggunakan popor Viper. Untuk mounting sideshoot saya membeli mounting ini di Hunter Keder ya, guys. Untuk kameranya saya menggunakan GoPro Hero 7, tapi lensa saya masih menggunakan lensa standar ya, guys. Kemarin saya pesan lensa dari Cina. Ketika sampai saya coba pasang, ternyata tidak ada filternya, sehingga warna yang dihasilkan merah semua, guys. Jadi mungkin saya akan cari lensa yang lain lagi. Lensa yang itu bisa digunakan untuk night vision, jadi dia seperti penglihatan inframerah jadinya, guys. Seperti yang mungkin teman-teman pernah lihat di YouTube cara pembuatan night vision menggunakan action cam, action kamera, itu menggunakan lensa yang filternya dihilangkan sehingga tampilannya menjadi merah semua. Mungkin seperti itu spesifikasi dari unit saya, guys. Jadi jika teman-teman masih bingung, mohon nonton video ini karena tidak semua saya bisa balas komentarnya. Mohon maaf ya teman-teman, tidak saya balas komentarnya karena semuanya jawabannya sudah ada di video saya. Oke, ada lagi burung, guys.
ambil buruan dulu guys. Ini guys. Oh ini guys. Oh. Kepala ya. Oke guys, kepala. Jarak 68 meter kita kena di kepala. Oke guys, kita ambil dulu buruannya guys. Jatuhnya di sini guys. Oh itu guys. Oke guys, mantap sekali guys. Oke, teman-teman, mungkin hari ini sampai di sini dulu kita berburu. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih untuk teman yang tetap setia menonton video dari saya. Untuk yang baru mampir, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan like. Oke, teman-teman, cuaca yang sangat mantap. Tapi sayangnya teleskop Discovery saya tidak terlalu mendukung, sehingga perkenaan pada buruan itu masih tidak stabil. Jadi hanya beberapa buruan aja yang telat.
sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah mampir. Semoga kita selalu sehat. Salam sukses, salam satu laras. Terima kasih.